BBBI Jaya, BBBI Hebat, BBBI Maju. Kami dari PPBI Cabang Denpasar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo sobat bonsai, jumpa lagi dengan saya Madi Suka di channel YouTube Suka-suka Beli Bonsai. Apa kabar sobat bonsai semua? Semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke sobat, jumpa lagi di sini. Kita selalu berbagi buat teman-teman yang mana kita mereview pohon-pohon yang tampil cantik di Pamnas PB Cabang Bangli. Semoga bermanfaat. Kita langsung saja. Di hadapan kita ada sebuah pohon Hokkien Tea. Di sini tampil gundul. Nah, menampilkan sub-sub jurantingnya dengan cantik ya, dikemas dalam pot tanpa sudut ya. Nah, jadi teman-teman yang punya gaya-gaya seperti ini, teman-teman bisa mengemas dengan potnya tampil seperti ini, bisa tampil dengan cantik. Nah, permisi teman-teman, biar kelihatan gerakannya ya, akarnya. Perhatikan karakternya tua ya, kemasannya cantik, tinggal kematangan aja. Nah, ini masih ada kecil-kecil juga teman-teman, biar tambah besar. Wah, luar biasa tampilannya nih pohon ini. Emang sulit karakter-karakter begini ya. Kita geser lagi. Nah, ini buah-buah pohon Hokkien Tea ya, gaya twin. Nah, ini mahkotanya masih tipis teman. Kalau batang dua ini harus ada agak mahkota jelasin. Jadi kematangan belum begitu tampak. Jadi tantangannya harus mematangkan benar-benar. Jaga kesuburan. Hokkien Tea pengalaman kami, pupuknya dengan Star Pasir Malang, campur tanah subur dikit. Untuk pergantian bisa setiap 6 bulan sekali untuk menjaga kesuburan, untuk membesarkan ranting-ranting atau cabang, anak cabang. Dengan kondisi pohon seperti ini, tolong jaga kesuburan teman-teman. Rutin ganti media 6 bulan sekali untuk menjaga kesehatannya, biar bengkak perpecahan per cabang-cabangnya ini. Di pot pun dia bisa matang, karena pengalaman kami Hokkien Tea kami itu kita program di atas pot aja untuk mendapat akar yang bagus. Ya, oke, geser lagi. Nah, ini pohon serut. Pohon serut udah berapa kali tampil dengan predasi merah, baik sekali. Tampil serut mempesona. Berbatang tiga ya, berbatang empat, berbatang tiga teman-teman. Jadi ini jadi satu masih. Nah, tampilnya asik sekali. Nah, kemasannya kayak rap, akarnya wah ini cantik ini. Sebuah pohon serut. Ini produk lokal yang luar biasa. Tanaman ini gampang didapat ya, dan termasuk juga mencangkok, gampang juga budidaya bisa. Nah, ini sub
perinting-perintingnya udah matang, tinggal matang lagi meningkatkan prestasi. Luar biasa, tampil dengan cantik, sebuah ponsel luar biasa memang. Selamat buat pemiliknya. Ya, geser lagi. Sebuah asam, sebuah pohon asam dengan gaya informal tampil. Dikemas pot segi berapa nih? Segi 8 ya. Dengan prestasi baik teman-teman. Kematangan belum begitu tampak ya. Dikemas dengan cantik. Peningkatan penyuburan. Nah, di sini tampil pohon 10 besar, terbaik juga. Di antara 10 besar ya, sebuah pohon kimeng. Nah, ini tak geser sedikit. Tuh lihat akarnya, teman-teman. Wah. Kemasannya, kematangannya, teman-teman bisa perhatikan. Cantik. Dengan gaya seperti ini, teman-teman bisa melihat posisi atau tempat potnya ya. Memilih potnya itu sama paling tepat. Dengan gaya gini, opal ini, cantik sekali tampil pohonnya. Bisa tampil dengan cantik. Pohon kimeng. Nih, sebelum udah muncul sekali. Kesentuhannya muncul pohonnya. Ya, semoga terhibur teman-temanku. Ya, geser sebelah lagi. Sebuah pohon serut. Dikemas dengan cantik juga. Dikematangnya luar biasa teman-teman yang kecil ini. Kalau pakai mami juga bagus nih kayaknya. Ukurannya 17 ya, enggak bisa ya. Small dia jatuhnya. Small teman-teman. Dikemas dengan cantik. Prestasi baik sekali. Dikemas dengan pot kotak tipis. Ada bebatuan seperti diceritakan pohon itu tumbuh karang-karang, batu-batu karang pegunungan. Jadi kelihatannya dia tuh seperti alamnya itu ya, natural sekali. Ya, geser lagi. Hokianti yang dimiliki oleh Pak Pong, kalau nggak salah ini. Prestasinya baik sekali. Sebuah pohon hokianti yang meliuk. Ya. Dengan perakalan yang cantik. Tampilan pot opal, keramik. Kesuburannya luar biasa, subur sekali. Dengan media sedikit, kesuburan luar biasa. Teman-teman yang punya hokianti kayak seperti ini, bisa sebagai inspirasi juga. Liukannya teman-teman, liukannya. Sangat indah. Gerak dasarnya dari akar, gerak batang, kelihatan cabang. Udah sampai terusan sini. Ya, geser lagi. Nah, ini teman-teman, sebuah pohon kimeng. Tampil dengan cantik. Kalau nggak salah dimiliki oleh teman Bangli ini. Tampil dengan cantik. Rapeng ya, rapeng. Ini sambung-sambungan jadi nyatu dia. Nggak terkelihatan sambungannya. Dengan gaya alam poresnya. Perikatnya baik sekali. Sebuah pohon kimeng. Dengan pola gaya seperti ini, sama dengan yang di depan tadi, yang base stand.
Pot opalnya itu pas sekali matching dengan penampilannya. Ya, kita geser lagi. Sebab pohon sandigi. Pohon sandigi tampil dengan cantik. Gaya yang cantik ya. Yang unik. Pohon sandigi. Ya, kita geser lagi. Ini pohon asem ya. Tampil dengan cantik juga, teman-teman. Teman-teman perhatikan dari perakarannya. Pohon asem ini luar biasa. Ya. Perakarnya bagus banget, teman-teman. Nah, ini gaya informal juga. Teman bisa perhatikan kematangan ini. Cabang ini pecah menjadi anak cabang dua. Ranting, anak ranting, curanting. Nah, ini luar biasa penampilannya. Pohon ini dikemas dengan pot opal. Perpecahan dengan ringnya sudah luar biasa. Sudah bermanfaat buat teman-teman sebagai inspirasi juga. Sebuah pohon asam. Tampil dengan cantik. Ya, ini lagi geser sebuah pohon Hokianti mikro ya ini. Pohon Hokianti mikro, teman-teman. Tampil cantik. Gerakannya gemulai, gerak batangnya. Asik sekali gayanya. Nah, biasanya kalau pohon Hokianti mikro sudah daun kecil, muncul buah yang banyak, teman-teman, ini. Biasanya tampil dengan buah dia paling banyak. Itulah uniknya pohon Hokianti mikro. Samping memang karakternya tua banget muncul ya. Daunnya udah kecil, mengkilat hijau. Dan di sini buah-buahnya banyak sekali biasanya. Nah, ini buktinya buahnya banyak. Ya, teman-teman, itu seperti tadi saya sampaikan. Penampilannya Hokianti mikro. Dengan buahnya tampil cantik. Ya, kita geser lagi. Nah, ini Hokianti lagi nih ketemu nih. Sebuah Hokianti yang berhasil memikat hatinya dewan juri. Ya, kita sedikit. Kita mau lihat gerak dasarnya. Tampil dengan cantik, dikemas luar biasa. Membuat tajuk-tajuk ya. Mahkota kecil. Semi mahkota beliau buat nih. Dengan mahkota utama di sini. Nah, gerak dasarnya teman-teman, perakaran ya. Belakang cantik sekali geraknya. Tekuknya gemulai. Tampil dengan cantik. Ya. Ini salah satu meraih prestasi Best Ten sebuah pohon Hokianti. Ya, luar biasa teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sebagai inspirasi, terutama berkarya di bonsai. Salam selalu, semangat bonsai.